Inspektur upacara.
스펙도 뽑았잖아. Peserta pelantikan ahli nautika tingkat 1 45 orang, ahli nautika tingkat 2 55 orang, ahli nautika tingkat 3 47 orang, ahli nautika tingkat 4 84 orang, ahli nautika tingkat 5 122 orang, ahli teknika tingkat 1 35 orang, ahli teknika tingkat 2 64 orang, ahli teknika tingkat 3 40 orang, ahli teknika tingkat 4 42 orang, ahli teknika tingkat 5 97 orang. Jumlah keseluruhan 631 orang. Di penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan sehingga upacara pelantikan dapat terlaksana dengan lancar, tertib dan aman. Demikian laporan pendidikan. Selanjutnya dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan kiranya berkenan melantik para perwira pelayaran niaga yang ada di hadapan Bapak sebagai ahli nautika pelayaran dan ahli teknika pelayaran sesuai jenjang kompetensi keahlian di bidang pelayaran. Sekian, terima kasih. Direktur Ilmu Pelayaran Makassar, Sukirno. Pembacaan laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pernyataan pelantikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Dengan rahmat Allah yang Maha Esa, pada hari ini Selasa, tanggal 26 Januari tahun 2021, secara resmi saya lantik lulusan perwira pelayaran niaga, ahli nautika dan teknika tingkat 1, 2, 3, 4, dan 5 Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Lapor, pemasangan samir dan penyerahan sertifikat diklat laut. Siap! Laksanakan. Laksanakan! Pemasangan samir dan penyerahan ijazah kepada perwira transportasi. Berikan! Perwakilan lulusan perwira pelayaran niaga. Ahli nautika tingkat 1, nama Hasrullah Hasim.
tempat tanggal lahir Tarakan 7 Agustus 1987. Ahli Nautika tingkat 2, nama Dwi Mulyati Mahdi. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 13 September 1992. Ahli Nautika tingkat 3, nama Jalaluddin. Tempat tanggal lahir Padangan, 9 Juli 1992. Ahli Nautika tingkat 4, nama Ali Imran Rahman. Tempat tanggal lahir Takala Barat, 3 September 1989. Ahli Nautika tingkat 5, nama Jasmar. Tempat tanggal lahir Bone, 25 April 1996. Ahli Teknika tingkat 4, nama Saparudin R. Tempat tanggal lahir Macini Baji, 10 Mei 1996. Ahli Teknika tingkat 4, nama Andi Alan M. Tempat tanggal lahir Palopo, 9 Maret 1985. Ahli Teknika tingkat 3, nama Senal Abidin. Tempat tanggal lahir Maros, 22 Mei 1991. Ahli Teknika tingkat 2, nama Elvin Hendra. Tempat tanggal lahir Bangun Maria, 9 November 1990. Ahli Teknika tingkat 1, nama Maksiono. Tempat tanggal lahir Rantepao, 21 September 1988. Tutup barisan. Jalan. Pemasangan Samir dan penyerahan sertifikat diklat laut telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Empat langkah belakang. Jalan. Teruskan. Terus. Sambutan Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Grok. Yang kami hormati Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut. Para Kepala Pusat Perhubungan di lingkungan BPSDM. Para Kepala UPT. Yang kami hormati Direktur PIP Makassar bersama seluruh Civitas Akademika. Yang kami hormati dan kami banggakan para perwira pelayaran niaga yang hari ini dilantik, baik ahli nautika maupun teknika DP5, 4, 3, 2, dan 1 yang kami banggakan. Yang kami hormati para orang tua wisudawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti acara pelantikan wisuda perwira yang kita banggakan bersama. Ibu dan Bapak, khususnya orang tua dan para wisudawan, wisuda kali ini, pelantikan perwira kali ini, tidak bisa dilaksanakan secara langsung karena pandemi COVID yang terjadi di negara kita masih terus berlangsung dan belum ada tanda-tanda akan menyurut. Karena itu, sebagaimana arahan Pak Menteri,
Saya sudah meminta kepada seluruh Direktur Politeknik dan Ketua Sekolah Tinggi untuk lebih mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan. Karena itu, wisuda pelantikan perwira kali ini juga terpaksa kita laksanakan secara virtual. Namun demikian, tentu saya berharap pada wisudawan dan orang tua, pelantikan dan wisuda yang dilakukan secara virtual ini tidak mengurangi makna, kehikmatan dan kebanggaan bahwa saudara-saudara sudah berhasil dilantik sebagai perwira ahli pelayaran niaga, nautika dan tingkat 3, DP 5, 4, 3, dan 2, dan 1. Karena itu saya sebagai Kepala BPSDM menyampaikan selamat dengan penuh kebanggaan melantik saudara. Karena perwira pelayaran niaga, baik ahli nautika maupun ahli teknika, itu merupakan ujung tombak pendistribusian logistik, ujung tombak pelayaran penumpang ke seluruh wilayah tanah air. Karena Indonesia sebagai negara maritim tidak akan pernah bisa lepas dari jasa pelayaran transportasi laut. Di tengah pandemi di mana mobilitas masyarakat dikendalikan bahkan dibatasi, tetapi distribusi logistik tidak boleh berhenti. Karena itu menyangkut kebutuhan dan hajat hidup orang banyak. Karena itu, kapal-kapal kita harus terus berlayar melayani seluruh wilayah pelosok tanah air, baik untuk mendistribusikan logistik maupun untuk melayani kebutuhan angkutan penumpang ke daerah-daerah dan lokasi-lokasi terpencil di seluruh wilayah Nusantara. Karena itu, sekali lagi, menjadi perwira adalah suatu kebanggaan. Dan hari ini yang dilantik adalah semuanya perwira siswa. Nah, di dalam kompetensi dan profesiensi di sektor maritim, sebagaimana telah diatur oleh International Maritime Organization dan turunannya berkaitan dengan SDM, ada diatur melalui dokumen STCW di Manila Amendment tahun 2010. Segala sesuatu dengan officer perwira di kapal sudah diatur kompetensinya. Dan karena itu selamat bagi saudara yang sudah dilantik sebagai DP5 maupun dari DP5 promosi atau naik tingkat ke DP4. Demikian pula DP4 ke DP3, DP3 ke DP2, DP2 ke DP1. Saudara yang sudah memperoleh gelar atau kompetensi sebagai ahli nautika 1 sebagai contoh, maka di hadapan saudara diberikan kewenangan leluasa tanpa batas berkaitan dengan wilayah operasi, saudara bisa melayari pelayaran dimanapun, di wilayah Nusantara maupun di 5 benua, bahkan sampai ke Kutub sekalipun. Karena untuk Nautika 1 tidak ada batasan wilayah. Saudara juga tidak ada batasan untuk menakodai kapal jenis apapun, karena tidak ada batasan mengenai tonase maupun jenis, dengan saudara menjadi Nautika 1. Demikian pula bagi saudara yang dari Nautika 3 ke 2, maka peningkatan kompetensi itu juga berarti peningkatan kemampuan dan kewenangan yang lebih. Demikian pula untuk yang teknika, dengan peningkatan kompetensi dari 5 ke 4, 3, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1, maka tanggung jawab saudara menjadi lebih besar. Hal yang ingin saya katakan adalah bahwa
Peningkatan kewenangan ini tidak semata-mata hanya kewenangan, tapi harus dimaknai sebagai tanggung jawab yang lebih besar berada di pundak saudara. Karena itu profesionalitas, semangat pengabdian, dan jiwa kebaharian harus terus ditumbuh kembangkan. Anda semua harus menjadi kebanggaan Indonesia di sektor maritim. Sebagaimana data di seluruh dunia, untuk perwira pelaut Indonesia di kapal-kapal asing, jumlahnya mencapai peringkat keempat. Sementara untuk yang non-officer, itu peringkat tiga dunia. Saudara semua adalah pahlawan devisa yang mengharumkan nama baik negara. Karena itu saya terus berpesan, saudara tidak cukup hanya mendapatkan ijazah kenaikan tingkat kali ini, tapi saudara harus terus mengembangkan kemampuan diri saudara sejalan dengan perkembangan teknologi, di mana teknologi mengharuskan saudara untuk bisa menguasai teknologi informasi, mampu berkolaborasi dan berkomunikasi dengan para pihak, baik di atas kapal maupun di daratan. Saudara dituntut untuk mengembangkan kemampuan untuk mampu bersaing dengan pelaut-pelaut dari bangsa lain di dunia. Karena itu, dalam beberapa kesempatan, sudah saya sampaikan, di samping kompetensi yang Anda peroleh dari ijazah di PIP Makassar, Anda dituntut untuk mengembangkan soft skill kompeten melalui 4C. Yang pertama adalah critical thinking atau mampu berpikir kritis terhadap semua fenomena yang ada, baik di dalam kapal maupun di wilayah lautan. Dengan berpikir kritis, maka saudara diharapkan mampu menghasilkan solusi yang kreatif. Karena itu harus memiliki bekal creative solution. Dan tidak ada satu masalah pun yang bisa diatasi oleh Anda sendiri. Di atas kapal, tentu Anda harus berkolaborasi, bekerja sama dengan para perwira di atas kapal, bekerja sama dengan unit-unit pemberi informasi berkaitan dengan alur dan sebagainya, berkaitan dengan cuaca dan sebagainya. Jadi kerjasama itu memerlukan kolaborasi. Semangat untuk saling bekerja sama. Dan yang terakhir, yang keempat, jadi setelah creative thinking, critical thinking, creative solution, collaboration, dan terakhir adalah communication skill. Seorang perwira tentu dituntut untuk mampu menyampaikan gagasannya dengan baik kepada para ABK, kepada para penumpang, kepada para pengguna jasa kita dengan sebaik-baiknya. Sehingga pesan itu bisa diterima dengan baik. Sekali lagi, ini pesan saya supaya saudara mampu bersaing dengan pelaut-pelaut lain di dunia. Saudara yang dilantik ini berasal dari perwira siswa, pasti kebanyakan juga sudah berkeluarga, karena itu saya menyampaikan selamat kepada istri atau suami dari para wisudawan. Saya melihat di layar, banyak yang didampingi oleh istri-istrinya yang cantik, ada juga yang didampingi oleh orang tuanya, tentu kebanggaan bagi orang tua dan istri. Karena itu tentu saya kembali berharap Anda juga harus memiliki kemampuan lain di samping pelaut. Anda harus mengembangkan kemampuan manajerial, karena tidak selamanya Anda harus di kapal. Saat putra-putri saudara sudah SMA, tentu juga memerlukan kehadiran sosok seorang ayah. Karena itu dengan Anda mengembangkan kemampuan, saya berharap tidak selamanya Anda menjadi perwira di kapal, tapi juga saya berharap ada di antara yang diwisuda ini suatu saat akan menjadi pemilik kapal, pemilik perusahaan pelayaran. Amin ya Robbal Alamin. Selanjutnya kepada Civitas Akademika, ini menjadi tantangan bahwa pandemi ini membalikan beberapa
kebiasaan-kebiasaan kita termasuk kebiasaan wisuda. Karena itu para dosen, para direktur dituntut untuk mampu beradaptasi dan mampu mengatasi tantangan pandemi ini. Pembelajaran secara online merupakan suatu keniscayaan. Untuk teori sudah bisa, untuk praktek harus dikembangkan simulator dan CBT supaya para taruna juga bisa belajar tanpa harus hadir secara langsung. Demikian pula dengan manajemen pendidikan atau learning management system harus terus dikembangkan. Karena itu, kata kunci adalah belajar, belajar, dan belajar. Ini tidak hanya berlaku bagi para taruna dan wisudawan, tapi juga berlaku untuk seluruh sivitas akademika, instruktur, dosen, pengasuh, dan manajemen pendidikan. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada wisudawan. Semoga menjadi perwira pelaut yang membanggakan kita semuanya. Selamat kepada keluarga dan orang tua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan wisuda kali ini. Akhir kata dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini sambutan selesai. Siap! Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa memohon kebaikan dan ampunannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan senantiasa di dalam lindungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah Tuhan pemberi rezeki, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia yang kami terima hingga saat ini. Sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan wisuda perwira pelayaran secara virtual di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Ya Allah Tuhan yang maha bijaksana, jadikanlah perwira-perwira yang dilantik menjadi perwira yang amanah dan penuh ketakwaan dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Jadikanlah mereka pribadi-pribadi yang pekerja keras. Anugerahilah kepada mereka kecerdasan, kesabaran, serta ketakwaan, sehingga mereka mampu membahagiakan keluarganya dan mampu menata kehidupan bangsa yang lebih baik. Ya Allah Tuhan yang maha memelihara, dengan kebesaran-Mu, peliharalah kampus kami menjadi institusi pendidikan yang tak henti-hentinya mengalirkan air pengetahuan kepada perwira-perwira pelayaran bangsa yang mampu mengubah berjuta harapan menjadi masa depan bangsa yang gilang gemilang, mengangkat harkat dan martabat keluarga, bangsa dan negara. Ya Allah yang maha pemberi, himpungkanlah perwira-perwira siswa yang dilantik menjadi mutiara yang berkilau di seantero dunia, menjadi perwira bangsa yang mampu bergerak, mampu berpikir dan mampu bekerja dalam mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya demi kejayaan dan kemajuan bangsa Indonesia. Ya Allah Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, bapak ibu kami, dosa para pemimpin dan pejuang kami. Terimalah setiap amal dan perjuangan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, panggillah kami menghadap kepada-Mu dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Lagu bagimu negeri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara pelantikan perwira pelayaran niaga Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan selesai. Komandan upacara dapat meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Runya. Istirahat di tempat. Gerak! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada seluruh wisudawan yang ada di seluruh tanah air, yang tersebar di rumahnya masing-masing di seluruh tanah air, dari Irian sampai dengan dari Aceh yang ada di rumah. Hari ini tentunya hari yang sangat berbahagia buat kita semua, bahwa Anda hari ini dilantik oleh Kepala BPSDM yang dihadiri oleh Bapak Sekretaris BPSDM Perhubungan dan Bapak Kapolsbang Laut serta keluarga kalian. Tentunya harapan saya, terima kasih kepada seluruh perwira siswa yang hari ini menjadi dilantik selesai kembali ke tempat tugas. Tentunya terima kasih Anda telah bergabung ke PIP Makassar. Tentunya dengan semangat Nevigo Etafreni, belayar dan kembali bagi tingkat 5, 4, 3, 2. Kami menunggu kehadiran kalian di PIP Makassar untuk kembali meningkatkan kompetensi, meningkatkan profesiensi untuk selalu mengasah diri dalam rangka tentunya sebagai perwira pelayaran niaga yang dituntut selalu mengembangkan kemampuan-kemampuannya. Dari waktu ke waktu tuntutan semakin sulit, tuntutan persaingan semakin berkembang, tentunya tuntutan keahlian yang dibutuhkan untuk mampu bersaing juga meningkat. Harapan kami tentunya dengan continual improvement by yourself, tentunya Anda diminta untuk mengimprove diri dari waktu ke waktu untuk menunjukkan bahwa Anda sebagai pelayaran, perwira pelayaran niaga Indonesia yang siap melaksanakan tugas yang dibebankan oleh perusahaan Anda,
pimpinan Anda untuk mengawaki kapal sehingga bisnis pelayaran dapat berjalan dengan baik, tentunya akan berpengaruh dalam kesejahteraan keluarga para perwira pelayaran. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh perwira pelayaran niaga yang dilantik pada hari ini. Tidak lupa kami ucapkan kepada Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang masih sempat menyempatkan waktu untuk melantik di tengah kesibukan Bapak Kepala Badan, masih sempat melantik, masih berkenan untuk melantik perwira pelayaran niaga lulusan PIP Makassar. Selamat, sukses untuk seluruh pelayaran, perwira pelayaran niaga tingkat 5, 4, 3, 2, 1 program kalian nautika dan teknika. Tentunya harapan kami sekali lagi, kami tunggu bakti kalian kepada keluarga, kepada bangsa dan negara. Dan satu, EP tentunya menunggu kalian untuk meningkatkan, mengasah kemampuan kembali ke institusi kalian, PIP Makassar. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian upacara pelantikan perwira pelayaran niaga, ahli nautika dan teknika tingkat 1, 2, 3, 4, dan 5 Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Seluruh sivitas akademika Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, baik yang menyaksikan secara langsung maupun yang bergabung secara virtual. Dan kami mohon maaf apabila selama acara berlangsung ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata kami ucapkan salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam.
Vista tuh. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita ada di kampus 2 Salodo sama dengan mahasis-mahasis kerennya PP Makassar. Oke, di sini baru saja telah selesai diwisuda oleh Bapak Direktur beserta dengan jajaran baik dari Jakarta Pusat maupun dari mana tadi? Kementerian ya? BPSDM Bapak, kalau nggak salah tadi namanya Bapak Sugi Harjo ya? Bapak Sugi Harjo. Jadi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Siapa kita? Pasis kerennya PP Makassar.